Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya pada malam ni kita kongsikan kembali pengurusan emosi kita dan dalam bentuk macam mana mana kita nak ada membuat apa peningkatan dalam diri kita daripada baik ke lebih baik, daripada baik ke lebih baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada siapa-siapa daripada mana pun berada. Rata-rata malam ni hujan maknanya Sabah, Sarawak kan, daripada Kelang kan, daripada mana tadi? Ipoh Kelia, alhamdulillah kan. Alostak, alhamdulillah kan, alhamdulillah. Ha, okey, ha, tadi kat Shopee tadi. Ha, kita ada apa? Start di Selasa bulan Ramadan ni saya akan ada di Shopee pada hari Selasa, start pukul 9 pukul 10. Sama pula dekat IG saya ni insya-Allah. Skudai Kelia, alhamdulillah. Okey. Okey. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Okey. Ya? Jadi kita dah kongsikan banyak perkara dalam meningkatkan diri kita. Kita dah kongsikan mengenai circle of action. Maknanya macam mana sebuah pekerjaan itu dikira sebagai pekerjaan. Dia ada step dia, kan? Dia ada cara dia, kan? Maknanya kemudian kita bincang mengenai bagaimana mengubah kebiasaan. Pun ada step dia. Pun dia ada dia punya maknanya kaifiat dia, langkah-langkah dia. Kemudian kita ada kongsikan mengenai macam mana cara nak memulakan sesuatu pula. Dia ada prinsip 5 saat. Kita kira ke belakang kan. Okey, kemudian kita ada cerita mengenai berbagai-bagai benda kan. Dan malam ini saya nak sambung lagi mengenai satu perkongsian mengenai bagaimana kita nak menjana idea-idea yang bagus. Kan? Oh, Arab Saudi pun clear, alhamdulillah. Di Arab Saudi dah buka ke belum daripada Arab Saudi tu? Kan? Atau sedang tunggu berbuka kan? Bagaimana kita nak menjana idea-idea yang bagus kan dari dalam kehidupan kita. Jadi bagi buat kat tuan-tuan sekalian kan. Okey. Kita kaitkan dengan maknanya ilmu neuroscience, maknanya ilmu gelombang otak kita ni kan. Otak kita ni dari gelombang dia. Kan? Dari gelombang dia. Ada dipanggil gelombang yang aktif, dipanggil alfa. Bawah sikit dipanggil beta. Beta ni lebih tenang lagi. Ya? Okay. So, jadi maknanya ketika otak kita di gelombang alfa dipanggil, maknanya ketika kita tengah aktif dalam berfikir. Apabila kita aktif berfikir, katakan hari ni, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan sekalian, kan, sedang dengar perkongsian saya, kita sedang berada di gelombang alfa otak kita. Jadi ketika gelombang alfa, kita aktif untuk cuba memahami, menganalisa, kan, cuba memartikan data-data, fakta dan sebagainya. Kan. Begitu juga dalam keadaan hidup kita. Hari ini katakan kita cakap, okay, nak pergi, sekarang ni nak pergi apa-apa? Nak pergi kedai, nak beli 10 benda, 1, 2, 3. Maknanya itu adalah gelombang alfa otak kita. So maksudnya kita memikir dengan cara yang aktif. Okey. Di sebalik gelombang alfa, ada yang disebut sebagai gelombang beta. So gelombang beta ni iaitu gelombang otak kita lebih tenang lagi. Kalau orang berada gelombang dia dalam gelombang beta, apakah kelebihan dia? Dia boleh menerokai idea-idea baru yang di luar daripada gelombang alfa tadi. Contoh macam gelombang alfa, maknanya apa kita nak fokus, kita berfikir sana ni. Gelombang beta, otak kita lebih tenang lagi. Kita akan menerokai maknanya benda-benda yang baru. Kita menerokai benda-benda yang menjangkau daripada gelombang alfa tu. Ha, jadi dalam kehidupan kita ni disuruh untuk kita bangunkan kedua-dua ni. Jadi dalam Islam kan, menyentuh mengenai membangunkan potensi diri kita, kita disuruh untuk membangunkan kedua-dua gelombang otak ni secara seimbang. Sebab kadang-kadang kalau orang terlalu membangunkan fokus kepada gelombang alfa otak dia, maknanya dia sangat bagus berfikir secara logik dan sebagainya, tapi dia grounded. Kan? Dia grounded kepada apa yang dia nampak secara sensing, secara diria ni, secara sensing ni diria, mata, telinga, kan, apa yang dia bau, apa yang dia nampak, apa pengalaman yang telah dilalui. Dia tidak boleh keluar daripada out of box.
Kan? Maknanya out of bounds tak boleh. Dia grounded dengan benda ni. Dia bagus alhamdulillah, tapi agak grounded. Okay? Ini maknanya, dalam Islam, disuruh kita berfikir. Kalau kita tengok dalam Quran, banyak Allah SWT suruh afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Kan? Mana kamu tak tengok ke? Kamu tak berfikir ke? Kamu tak lihat ke? Afala tumsirun, afala tasma'un. Kamu tak dengar ke? Kamu tak apa? Kamu tak itu dan ini ke? Kan? Maknanya dua-dua disuruh kita bangunkan. Okay? Bagi gelombang beta, pula otak kita lebih tenang. Eh? Mana tempat biasanya? Biasanya. Mana tempat gelombang otak beta ni? Biasanya. Biasanya mana? Ketika dalam bilik air. Tengah buang air. Kalau seorang tu tengah buang air. Sebab tu kalau kita perasan, kenapa satu orang ketika sedang buang air, dia banyak idea-idea baru. Idea baru tu banyak. Sebab apa? Sebab gelombang otak dia beta. Tenang. Kan? Tenang. Dalam bilik air tu tenang. Dapat melepaskan qada hajat tu tenang. Dan sebab itu, banyak penyanyi-penyanyi, kan? Penyanyi-penyanyi dapat mengarang lagu-lagu ke apa ke ketika dalam tandas. Kan? Okey, apakah idea dalam tandas tak bagus? Tidak ada disebut idea dalam tandas tak bagus. Tapi Nabi SAW ajar, kan? Allah, Nabi SAW ajar, ketika nak masuk tandas, kita kena baca doa. Doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada engkau, ya Allah, daripada gangguan syaitan bernama khubthi dan khaba'is. Disuruh kita untuk baca doa. Nabi tak ajar untuk kita stop berfikir dalam tandas, tak. Nabi ajar kita mana baca doa. Sebab apa? Memang ketika kita berada dalam gelombang otak kita beta, maknanya lebih tenang lagi, kita boleh menerokai tau, menerokai benda-benda yang lain. Jangan sampai khubsi dan khaba'is ini dia meludahi idea-idea kita, dia menajisi idea-idea kita, kan? Dia merosakkan idea-idea kita. Tidak disebut pun idea kat tandas tu tak bagus, tak disebut, tapi disuruh kita baca doa. Sebab apa? Sebab memang dalam tandas otak kita beta, kita boleh recall macam-macam benda. Kan? Boleh kita refleksi banyak benda. Selain daripada itu, bila masa otak kita ni mana ada gelombang beta, ketika sembahyang. Sebab tu orang cakap, ustaz. Kan? Ustaz, kenapa dalam sembahyang banyak benda saya boleh ingat? Kunci hilang boleh ingat. Makanan kucing habis boleh ingat. Kan? Boleh ingat macam-macam benda. Sebab memang waktu tu kita punya gelombang otak ni berada dalam keadaan beta. Maknanya keadaan yang lebih tenang lagi. Dia start menerokai benda yang tidak terjangkau ketika otak tu dalam gelombang alfa. Kan? Maksudnya, mana boleh terjangkau. Dan sebab itu jugalah kenapa Allah, Nabi SAW ajar kepada kita supaya berdoa. Jangan sampai syaitan datang mengganggu solat kita sampai gelombang tu dah tenang, kita menerawang benda-benda yang sampai merosakkan kita. Nah, contoh kan, kunci hilang. Tengok kunci hilang ni. Kunci hilang ni siapa nak nyorokkan ni kan? Maknanya kita layan apa nama pemikiran itu. Tapi dalam sembahyang gelombang beta kita diajak untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan menerokai di luar kebiasaan hidup kita. So kita sembahyang Allahu Akbar, kita ingat tuan-tuan. Sebab tu khusyuk tu sebenarnya apabila gelombang otak kita dia kepada beta, maka kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih merasai bagaimana menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang bagus, tenang je. Komposer lagu banyak cari ilham dalam tandas. Betul, memang betul. Ini benda yang bukan apa nampak tu apa kita panggil idea dalam tandas tu, bukan idea yang tak bagus langsung. Kita kena baca doa khubsi wal khaba'i supaya dia tidak menajisi kita punya idea atau kreativiti kita ataupun meludahi kita punya idea-idea yang bagus. Itu. Jadi kalau kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, kan? Maknanya lumpuh syaitan itu tadi. Ada yang tanya tadi, kenapa tak buat live kat IG pukul 3 tadi? Tadi saya buat live dekat FB. Saya terlupa nak pesan dekat FB sebenarnya. Mengenai pasal usahawan. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan maknanya sekali lagi kongsian kita. Tajuk yang sama mungkin, maknanya dekat IG kita insyaAllah. Jadi nampak tak?
Jadi preference kita manusia kan, saya pun banyak idea dalam tandas. Cuba refleksi diri kita. Banyak idea kadang-kadang lahir daripada tandas, bilik air ataupun sembahyang, ibadah dan sebagainya. Sebab itu naturally kemanusiaan kita. Kemanusiaan otak kita tengah alfa, dan ketika itulah sebenarnya kita perlu bawa pemikiran kita ni pada benda-benda positif. Sebab gelombang alfa, gelombang beta lebih tenang, dia lebih kuat mempengaruhi diri kita tu. Kan? Lebih kuat sebenarnya. Kita kena bawa benda-benda positif. Benda-benda mengingat ketuhanan kan. Saya banyak idea bercakap seorang dalam tandas. Itu kemanusiaan. Kan? Dekat nak tidur pun beta setiap kan. Nak tidur pun sama. Sebab tu kalau nak tidur yang kadang kita duduk, kita boleh recall banyak benda. Kecuali kalau kita nak tidur, gelombang otak kita alfa, kita risau, anxiety. Jadi kita berfikir sampai tak boleh tidur. Itu lain. Sebab itu juga kenapa tidur juga nak baca doa. Maknanya kena baca doa kan untuk kita tidur. Nak lagi time shower, air jatuh ke kepala, sama naik idea dengan air. Memang betul kan. Tapi kadang-kadang kita ingat bahawa idea dalam tandas tu tertolak secara total. Dia tidak macam tu tau. Dia bukan tertolak secara total, tapi Nabi ajak untuk berdoa sebelum melangkah masuk ke dalam tandas, supaya kita terhindar daripada al-khubs wal khaba'is tadi, yang meludahi idea-idea kita, menajisi idea-idea kita. Jadi kalau kita boleh bawa benda yang positif, kita akan dapat recall kan. Kita akan dapat recall, kenapa dia buat aku macam ini ya? Memang jahat dia semua. Akhirnya syaitan meludahi idea-idea kita tu kan. Sebab jadi kita cerita, oh aku kena maafkan dia ni. Sebab kalau maaf dia tak rugi apa-apa ni. Kan? Maksudnya gelombang otak kita terlebih tenang lagi, kita bawa pada benda positif. Kan tadi pada pagi tadi kita kongsikan mengenai bagaimana kita perlu membina bahasa dalaman. Bahasa dalaman kita boleh bina dengan berbagai cara. Ada cara yang maksudnya dengan cara kita menghafal Quran, hadis, pepatah-pepatah yang bagus kan. Jadi maknanya itu untuk kita membina bahasa dalaman. Tapi kita merasai bahasa dalaman itu perlukan gelombang yang beta, tenang kan. Lepas tu kan kalau kita maknanya bercakap dengan diri kita sendiri dalam keadaan tenang kan. Maknanya kita akan banyak idea-idea yang bagus ya. Okay, sebab tu tanda saya cantik, sebab orang suka duduk lelama. Sebenarnya betul, tapi jangan lupa baca doa. Jangan lupa baca doa, itu je. Okay. Kemudian ni, ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian, yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Okay. Jadi, apakah kelebihan orang yang membangunkan kedua-dua? Kedua-dua. Jadi, kemudiannya kita tak boleh membangunkan yang cara berfikir beta semata-mata. Kan? Nanti kita asyik duduk merawang, menerawang. Dan memang ada orang yang macam tu. Dia duduk merawang, menerawang, sengih seorang-seorang, bahagia seorang-seorang. Memang ada. Terlalu beta. Maksudnya, relax. Maksudnya, tak bangun ke alfa. Kan? Kalau kita bangunkan alfa pula semata-mata, kita akan aktif berfikir, tapi kita grounded dengan idea itu semata-mata. Dia tak boleh nak keluar. Kita grounded pada itu. So jadi preference kita kebiasaan kita apa? Kebiasaan kita kadang-kadang kita membangunkan alfa, kadang-kadang kita membangunkan beta. Tapi disuruh kita imbangkan antara kedua-dua ni. Jadi sebab itu kadang-kadang kan disuruh kita berdoa. Berdoa tu kan kadang-kadang kalau kita hayati doa, apabila kita khusyuk. Habis kita kata khusyuk saja, maknanya kita kan berada gelombang, maknanya kita fokus dalam keadaan tenang, gelombang beta, gelombang otak kita dalam keadaan beta, kita tenang gitu tu. Kan? Jadi bimba kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian. Okey. So jadi kita disuruh bangunkan dua-dua saja. Kan? Sebab tu contoh macam deep breath. Maknanya tarik nafas panjang. Nama-namanya itu menurunkan gelombang otak kita. Kita tengah marah-marah kan, tengah marah-marah macam tu. Marah kita tu. Maksudnya kita grounded dengan alfa tu. Tak guna siap kau kan. Tapi kita ambil nafas. Kita disuruh kita ambil nafas supaya apa? Supaya hati kita tu berada maknanya lebih tenang lagi dan menyebabkan kita imbangkan. So tenang, beta. So jadi kita seimbang cara kita berfikir dengan kedua-dua itu lagi. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat Allah sekalian. Itu kadang-kadang orang dapat ilham. Apa yang dipanggil sebagai ilham. Ilham ni mana idea-idea yang baru. Okey, kemudian mungkin kita akan dapat dipanggil firasat. Firasat ni mana rasa hati. Rasa hati tu lebih tepat
lebih tepat lagi, kan? Maknanya dalam menimbang satu benda tu, kan? Dan juga kita dapat maksudnya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala urusan-urusan. Jadi buat kakak tuan-tuan muslimin subhanahu wa taala sekalian, saya rasa setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan. Saya minta izin berhenti awal sikit pada malam ini, kan? Jadi insyaallah pagi esok kuliah kita seperti biasa pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi kita kongsikan, atau kita mungkin kembangkan lagi perkongsian-perkongsian kita untuk kita meningkatkan diri kita, kan? So malam ni kita kongsikan sebagai kesimpulan dia. Malam ni kita kongsikan maknanya kedudukan gelombang alfa dan beta, dan disuruh kita seimbangkan kedua-duanya, kan? Maksudnya seimbangkan kedua antara beta dengan alfa ni. So kita tidak grounded dengan our ideas semata-mata, dan kita tidak menerawang pula semata-mata. So ada kadang-kadang kita tenang, kita boleh berfikir out of box. Ada kadang-kadang kita boleh lebih lebih fokus dengan alfa tu, data, fakta dan sebagainya. Right? Sekian saja, mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat insya-Allah pada kita. Jumpa lagi esok pukul 8 pagi insya-Allah. Sekian, kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Dan kurniakan manfaat kepada ilmu yang kami pelajari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Bantulah segala urusan kami, ya Allah. Berikan ketenangan kepada kami, ya Allah. Jadikan hati kami ini sentiasa ceria, ya Allah. Sentiasa bahagia dan gembira, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official, dan boleh subscribe YouTube channel Ustaz Amin, insyaAllah boleh manfaat. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.